Enggak, Tara. Gue nggak bakalan biarin dia balik ke ekskul drama. Apalagi dengan bantuan si Falco. Nggak akan. Tolong rahasiakan apa yang udah saya lakukan malam ini ya. Tom-tom jangan sampai tahu. Baik, Pangeran. Gimana bisa? Siapa yang bangun semua ini? Gimana pun caranya. Dan siapapun yang ngebangun. Yang jelas, Chelsea udah berhasil tentuin semua syarat yang lo kasih. Dan itu artinya, dia bisa gabung lagi ke klub drama, kan? Aduh! Ada apaan nih? Harusnya gue yang nanya sama lo. Ngapain lo ngambil dialog kayak Talita? Lo tahu kan lo tuh cuma jadi pohon. Keluar, Chelsea! Chelsea, lo ngapain pakai baju kayak gini? Keren nggak? Ini peran aku yang baru. Apa? Lo susah payah bikin panggung, terus kebakar, jadi panggung lagi. Ini peran yang lo dapet, jadi pohon. Iya. Emangnya kenapa? Gak keren ya? Cindy bener-bener ketahuan gue harus ngomong sama dia. Gak apa-apa, gak usah. Udah biarin aja. Gue harus selesaiin ini sama dia. Ini keterlaluan namanya. Masa lo jadi pohon? Aku, tapi aku suka peran ini. Suka peran ini? Chelsea! Lo jadi pohon! Peran paling gak penting dalam drama. Heads! Jangan ngomong kayak begitu. Karena bagi artis-artis terkenal itu, gak ada peran yang gak penting, Falco. Semua peran itu penting. Asalkan kita memainkannya dengan hati. Seperti gue. Gue akan memerankan peran pohon ini sebaik mungkin. Gue akan menjadi pohon terbaik di dunia ini. Woohoo! Sorry. Chelsea memang benar-benar anak yang baik. Oke. Kalau memang itu benar menurut lo, jadi pohon yang terbaik. Do the best. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada pulang. Gimana ceritanya Eyang bisa nyampe ke sini? Kebetulan tetangga Eyang itu mau ke Jakarta naik mobil. Jadi ya Eyang numpang. Dong Eyang ini ingin sekali lihat kamu tampil di panggung, Dok. Peran kamu itu jadi apa tuh? Hah? Apa enggak? Ah, gua tahu nih. Kalau enggak jadi putri jadi ibu peri. Ya kan? Cocok wes toh. Pohon? Iya, jadi pohon, Pak. Ampe banget loh. Alah, kok jauh-jauh dari pohon ini piyotan, Dok? Tapi, kata artis terkenal itu, semua peran itu penting. Walaupun aku cuma jadi pohon doang, kalau misalkan aku memerankannya dengan hati, pasti jadinya akan bagus. Dan aku janji, aku akan menjadi pohon yang paling baik di dunia ini. Hebat, kan? Oh, ya. Nah, tepuk tangan. Apa lo? Apa banget lo?
jadi putri. Bu Unan, Bu Unan. Apa sih bos teriak-teriak gitu loh? Ini yang tuh nggak budak. Pilih sih. Putri yondo ya. Bu, Pak. Pokoknya nanti jangan sampai telat ya, Dori ya. Pokoknya ibu ini bakal pol-polan dandan yang spesial buat kamu. Pokoknya ibu bakal teriak-teriak. Ini juga kalau misalkan mau ikutan boleh-boleh-boleh datang-datang aja semuanya ya. Yaudah, aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Kicau burung bernyanyi. Bisa-bisa aku telat nih datang ke sekolah. Aku naik bus aja deh. Dan sambut harapan pasti hari. Wah, anginnya kenceng banget. Pasti begini nih rasanya jadi pohon. Tiap hari kena angin. Semangat, Chelsea. Aku pasti benar-benar bisa jadi pohon yang baik nantinya. Aduh, gimana dong nih? Gimana? Kenapa bisa jadi gini sih? Kita udah ngundang orang banyak yang penting. Sampai wartawan segala. Tapi pemeran utama yang gak datang gimana dong? Apa kita batalin aja pementasannya, Sin? Gak bisa dong dibatalin kayak gitu mendadak, aduh Tara. Ancur dari drama perdana gue, ya ampun. Ini ada apa sih sebenarnya? Pementasan kita terancam gagal, Cel. Soalnya yang jadi Julia tiba-tiba sakit. Talita sakit. Ya ampun, Princess. Tom-Tom kan udah bilang, jangan kecapean. Harus banyak istirahat. Kalau udah kayak gini gimana? Tom. Iya, Pangeran. Suruh supir siapin mobil. Kita ke rumah sakit sekarang ya. Baik, Pangeran. Tom-Tom. Nggak usah. Arman, nggak usah ya. Aku baik-baik aja kok. Lagi pula, lebih baik sekarang kamu ke sekolah. Sebentar lagi pertunjukan mau dimulai loh. Talita, kamu lagi sakit. Mana mungkin aku berangkat ke sekolah? Tapi anggota ekskul itu juga pasti akan membutuhkan kamu. Karena cerita nggak akan jalan kalau nggak ada kamu. Kamu dengar ya, kalaupun aku ada di sana sekarang, itu sama sekali gak berguna. Karena Romeo gak akan bisa bermain tanpa Julietnya. Sekarang kita ke rumah sakit ya. Arman, kamu gak usah pikirin itu. Aku gak mau teman-teman kecewa cuma gara-gara aku sakit kayak gini. Beneran gak apa-apa. Tom? Ya, Pangeran. Panggil dokter untuk merawat Talita ya. Baik. Jaga Talita. Aku berangkat ya. Iya, kamu hati-hati ya. Gimana kalau lo aja yang gantiin perannya Juliet? Gila lo, mana bisa gue jadi Juliet dalam waktu mendadak, Tara? Please deh, lagian selama ini tuh gue latihan buat jadi ibunya Juliet. Iya juga ya. Cara satu-satunya kita harus cari orang yang bisa memainkan perannya Juliet dan hafal semua dialognya. Oh, gue tahu, gue punya temen dan dia tuh pernah memainkan perannya Juliet di sekolahnya. Gue hubungin dia ya? Gak usah. Aku rasa kita punya satu orang yang bisa menggantikan peran Juliet. Siapa, Pangeran? Dia orangnya. Aku? Iya. Aku yakin kamu bisa menggantikan Talita jadi Juliet. Tapi kok aku? Aku tahu kok. Kamu hafal kan semua dialog Juliet. Dan aku percaya kamu bisa memerankan peran Juliet dari hati kamu. Pangeran tahu dari mana? Dari mana nih, Cel? Aku masih nggak bisa nih adegan yang ini nih. Sini, aku coba. Oh, Romeo. Sebenarnya aku tidak ingin menikah dengan Pangeran Paris. Aku hanya ingin menikah denganmu saja, Romeo.
Aku akan menelan obat ini. Supaya semua orang itu mengira kalau aku itu mati. Tapi setelah itu, kamu akan menjemputku, Romeo. Dan kita akan hidup selamanya bahagia. Bagus banget, Chel. Sumpah bagus banget. Jadi waktu itu pangeran pernah lihat saya sama Talita latihan? Iya. Yeah. Aku yakin. Kamu bisa memerankan peran Juliet. Tapi kita nggak yakin pangeran kalau Chelsea itu bisa. Dia kan cuma... Apa kamu bisa? Tamu-tamu sudah datang. Pertunjukan sebentar lagi dimulai. Jadi jauh lebih baik kalau kita memilih Chelsea daripada tidak sama sekali. Atau... kamu mau membatalkan acara ini dan mempermalukan diri kamu sendiri sebagai penanggung jawab klub drama ini. Gimana? Bawa cewek ini, permak dia jadi Juliet. Buruan pakai ini, buruan. Ayo bu, buruan buka. Tapi kamu mukanya ke sana dong. Aduh, ngapain tutup sih? Kita kan sama. Aduh, rumpi deh ya. Cus. Buruan. Ada apa? Ini gak disengaja kan? Maksud kamu? Pura-pura gak tahu. Lo gak sengaja bikin tunangan lo sakit supaya lo bisa main sama Chelsea, kan? Tolong jaga kata-kata kamu. Aura memanas. Ya, gue ambil itu sebagai ketidaksengajaan. Bagus. Mudah-mudahan memang benar. Tapi lo inget, bukan berarti lo main sama Chelsea, lo bisa ambil kesempatan pegang-pegang dia. Gua awasin lo. Cantik kan calon pacar gue? Udah, gak usah lama-lama ngeliatnya. Aku? Udah lah, Cel. Akuin aja di depan pangeran. Kita memang perfect couple. Kita mau nonton anak kita di sini main drama. Bapak mau nonton juga di sini? Iya. Kalau mau nonton bareng saya aja.
Anak saya di sini kalau udah action, bukan meong, Pak. Keren banget dah. Ayolah. Ini kepala sekolah, ngapur banget, sopan. Aduh, kenapa enggak ngomong dari tadi? Ya, sudah. Enggak apa-apa. Saya duluan. Iya, Bang. Mana gue tahu. Ninggalin ibu ya, kok ya? Malu nih, Nak. Malu. Ya kamu juga kenapa lali kok malah ditinggal loh ibuku? Ibu tuh maunya ke sekolah Chelsea loh. Lah kok dibawa ke kantor lurah? Iya, toh. Astagfirullahaladzim, sekolah, Mae. Ini sekolahan orang suka-suka itu loh, yang larang-larang. Ini sekolahan Chelsea, toh. Selamat datang kami ucapkan kepada orang tua murid dalam rangka memperingati ulang tahun SMU Putra Bangsa yang ke-20. Kami akan menyajikan sebuah drama yang akan dimainkan oleh murid-murid SMU Putra Bangsa dengan judul Romeo dan Juliet. Oke, dalam waktu 5 menit, tirai akan dibuka. Semua siap ya? Oke. Gimana ini? Apa aku bisa? Cel? Kok enggak pas? Cel? Chelsea? Gimana lo tahu kalau lo nggak pernah mau coba? Lo ngapain sih pake ngintilin gue segala? Pake kepalet perempuan segala lagi? Lo kok jadi gue yang salah? Nih, lo lihat. Men. Ladies. Sama ladiesnya nggak bisa bedain, makanya nggak usah grogi. Biasa aja kali. Biasa aja kali. Itu kata-kata yang gue tunggu. Gue selalu ada buat lo. Maksud lo? Tunggu aja. Cinta, cinta, cinta. Cukup lama aku telah mencari. Tau gitu, dari awal gue gak terima si Gembel itu jadi Juliet. Sekarang aja udah kayak gini, belum apa-apa, dia udah grogi, terus kabur kan? Kalau kayak gini caranya, dia cuma bisa bikin kita malu. Sekarang kita gimana dong, Sin? Gak ada pilihan lagi. Kita batalin aja dramanya.
ngapain lo? Bukan tadi lo udah pergi? Tadi memang aku udah pergi. Tapi untuk berpikir, drama ini harus tetap dilaksanakan. Dan aku udah siap untuk menjadi Juliet. Kenapa ini? Lampunya kok mati yuk? Aduh-aduh, yang jadi gak bisa lihat nih, aduh kan? Lah, Ma, jangan norak. Yang namanya kalau lenong mau dimulain, ya begitu dimatiin lampunya. Kamu ngomong tuh lo yang jelas toh, jangan bisik-bisik gitu. Ah, ya Allah. Ya lo udah diem toh, ngeliat tuh di depan itu lo, Ajan. Kamu tuh ya riwil lo. Iya, gue mulu dah, salah dah. Apaan sekarang gue ngeliatnya jadi putri. Cakep anak kita ya. Jadi, yang di sini loh, Itri, yang di sini. Namaku Julia. Umurku 17 tahun. Tapi sampai sekarang, aku belum tahu apa itu cinta. Itu jatuh cinta. Kepada siapakah hatiku ini akan berlabuh nantinya? Gimana? Pertunjukan dramanya sudah dilanjutkan atau dibatalkan? Dramanya tetap dilaksanakan, Tom. Terus siapa yang gantiin putri Talita cantik itu? Katanya namanya Chelsea, Tom. Hah? Perempuan itu lagi? Nanti saya suruh kamu lagi ya. Princess, apa kabarnya? Udah enakan banget kok. Yuk. Yuk kemana? Ke sekolah. Ngapain Princess ke sekolahan? Aku mau ketemu teman-teman. Sekalian mau minta maaf sama mereka gara-gara aku dramanya jadi berantakan. Bisa menolak cinta semakin hebat. Boleh aku tahu nama kamu, Putri? Enak aja. Jangan, Juliet. Dia adalah Romeo, putra dari Mozart. Jadi kamu Romeo? Dan kamu Juliet? Aduh, kalau sampai Princess datang ke sekolahan, terus tiba-tiba dia ngeliat Pangeran Laman lagi peluk-pelukan sama perempuan itu. Wah, kacau nih, Tom-Tom. Princess! 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 Princess, Princess, tunggu dulu, tunggu dulu. Princess itu nggak boleh datang ke sekolahan sekarang. Lo kenapa? Kan Princess abis aja sembuh. Masa nanti di sana sakit lagi gimana? Tom, aku udah gak kenapa-napa kok, aku juga udah ngerasa sehat. Lagi pula aku tuh penasaran siapa yang gantiin aku untuk jadi Juliet. Kalau memang Cindy, ya aku pengen lihat apakah dia berakting bagus atau enggak. Tapi Princess... Yaudah ya. Tapi bukan Cindy Princess yang jadi Julietnya. Bukan Cindy. Terus siapa? Tom-Tom,
jawab aku. Chelsea. Tibal! Keluar kamu, Tibal! Kamu sudah berani membunuh sahabat saya. Hadapi saya secara jantan! Keluar, Tibal! Kamu telah datang di kawasan. Sekarang hadap ya. Kalau gitu, ya aku akan lihat Chelsea. Kalaupun Cindy yang jadi Juliet, ya aku akan lihat Cindy. Jadi aku akan tetap ke sekolah. Aku nggak apa-apa kok. Kamu di sini aja ya. Tapi Princess, aku berangkat dulu. Princess, aduh, ya, Princess, Princess, dengerin Tom dulu. Ya, Princess, aduh. Kamu jahat, Romeo. Tega-teganya kamu membunuh sepupuku Tibal. Maafin aku, Juliet. Tapi Tibal yang lebih dulu membunuh sepupu aku. Oke. Kalau gitu mulai sekarang, kamu jangan pernah menemuiku lagi, Romeo. Jangan, Juliet. Justru aku sangat ingin menemui kamu. Kamu jangan membenci aku. Mungkin ini untuk yang terakhir kali, Juliet. Kamu? Karena kejadian ini, aku diusir dari kota. Dan aku gak tahu apakah aku bisa kembali ke kota ini untuk bertemu dengan kamu. Tapi kalau kamu tidak ingin bertemu dengan aku lagi, aku yang akan pergi, Juliet. Selamat tinggal. Romeo! Tolong jangan tinggalkan aku, Romeo. Jadi Chelsea yang gantiin aku. Aku tidak ingin menikah dengan Pangeran Paris itu. Aku hanya mau menikah denganmu, Romeo. Aku hanya mencintaimu, Romeo. Dengan obat ini, semua orang akan mengira kalau aku itu sudah meninggal. Demi cintaku padamu, Romeo. Cucuku! Chelsea!
anak gue. Aduh, aku mikirin apaan sih? Seharusnya aku seneng dong Chelsea yang gantiin aku. Dia kan aktingnya bagus. Aku gak boleh cemburu sama sahabat aku sendiri. Lagi pula, Chelsea kan udah bilang kalau dia gak suka sama Arman. Aku harus percaya dan gak boleh mikir yang enggak lagi. Udah. Kenapa kamu pergi meninggalkan aku, Julia? Romeo, bangun Romeo. Romeo bangun. Romeo, kamu udah berjanji kalau kita akan selalu bersama, Romeo. Romeo bangun. Sedih banget. Gua tuh kebawa suasana banget sih. Lihat dong. Gue gak nyangka si Chelsea begitu menghayati perannya si Ned dong. Oh. Lebay banget sih lo. Bisa aja kali, gak segitunya. Ih, gak lebay kali si Ned dong. Si Chelsea tuh actingnya bagus banget. Biasa aja, Tara. Kembali, Romeo. Kekuatan cinta kamu telah menyelamatkan aku. Cintamu adalah kehidupan aku. Sama Julietnya. Udah kayak jatuh cinta beneran, iya nggak? Iya sih. Keren banget sih. Stop. Kenapa sih? Tengok aduh, jelek, jangan gitu dong. Kalian terus keluarin emosi kalian. Jangan flat gitu. Saya? Iya, Pangeran. Ini kan ada gandu orang yang saya mencintai. Jadi chemistry-nya tuh harus terasa. Tapi yang aku lihat tadi tuh, pandangan Pangeran Arman ke Putri Talita tuh flat banget gitu. Harusnya lebih ada feelingnya gitu, Pangeran. Bisa kan ya?
deh, aku yakin semua pasti pada suka acting kamu, ya kan? Iya. Kok? Koko? Deh. Mana sih dia? Chelsea. Acting kamu bagus. Acting Pangeran tadi juga bagus. Pangeran menatap aku seperti seseorang yang sedang jatuh cinta. Oh, pasti Pangeran kayak begitu karena Pangeran sedang membayangkan Talita, kan? Aku gak ngebayangin Talita. Aku bisa bermain bagus tadi karena aku dipasangkan sama kamu, Chelsea. Maksudnya? Apa yang dirasakan Romeo ke Juliet itu sama dengan perasaan aku ke kamu. Aku jatuh cinta sama kamu, Chelsea. Jangan jadi besar kepala ya. Mentang-mentang semua orang bilang acting lo bagus. Aduh, ya ampun. Kau lagi pinya tau. Bikin kejutan baik buat ibu. Kamu mau kan pindah lagi ke kerajaan sama aku? Yeah.